Happy morning, happy people. Weekend selalu jadi andalan buat kita vacation seru dan menjalani destinasi yang luar biasa. Yeay, pastinya dong lokasi yang bikin happy dan jadi incaran kalian nih buat holiday di Banyuwangi. Vacation menyenangkan bareng gue Ibrahim Rishyat dan partner holiday gue Deni Rawiraguna dong, yang bakal temenin weekend kalian jadi berwarna. Pastinya cuma di Celebration Vacation! Happy people, siapa bilang Banyuwangi gak punya pantai yang mempesona? Yap, kali ini kita vacation ke pantai yang super kece dan bakal jadi tempat favorit kalian untuk datang ke Banyuwangi. Check it out! Wah, ini dia nih Pulau Tabuhan. Pulau yang gak berpenghuni, yang memiliki pesona dan keeksotisan alam yang luar biasa. Spot ini menjadi bukti kalau pantai di Banyuwangi gak kalah indah dari pantai di Bali kan, happy people? Kalau udah di pantai yang luar biasa indahnya ini, wah pastinya berenang udah kegiatan utama yang buat kita lakuin di sini, happy people. Let's go! Air laut sebening kristal gak bisa kita sia-siain nih, happy people. Wah, bermain air laut dengan ombak yang tenang kayak gini bikin kita nyaman. Happy people, sekarang kita lagi floatingan di Pulau Tabuhan. Wah, happy people, view-nya keren banget. Oh my god, look at the view. Happy people, ini cocok banget untuk vacation kita di Banyuwangi, di Pulau Tabuhan. Karena keren banget view-nya. Wah, aku sih jadi jatuh cinta banget dengan air laut, happy people. Siapa nih happy people yang suka pergi ke pantai? Wah, pemandangan bawah lautnya juga gak kalah cantik, happy people. Kita bisa lihat langsung biota-biota laut. Buat happy people yang gak punya anak pantai, harus loh datang ke Pulau Tabuhan ini. Karena pantainya tuh bikin kita gak mau balik. Float this time, happy people. Float this emang andalan kita banget nih kalau ke pantai, ya gak? Iya dong, kalau kalian mau bersantai sambil menikmati pemandangan laut yang jernih, boleh banget loh dibawa floatis lucu ini. Happy people! Wah, berani aku sambil floatisan menikmati suasana Pulau Tabuhan, happy people! Yang floatis kamu doang ya? Iya! Aduh, enak banget ya, bareng sahabat emang paling bikin kita happy buat vacation, happy people. Kayak kita gini nih.
Dek, gimana kalau kita piknik? Saat piknik kita udah disiapin loh. Wah, pas banget ngelepas lelah. Let's go, Kak. Happy people! Wuh, tadi kita habis berenang di Pulau Tabuan, terus airnya tuh kayak crystal water gitu. Wah, jernih banget, airnya. Visit your body and explore. Nih happy people, kalian juga bisa piknik ala-ala kayak kita nih. Piknik sambil melihat indahnya kilau air laut yang punya warna indah dan pemandangan yang luar biasa. Wah, segelas minuman dingin dan cemilan ditambah lagi dengan pemandangan laut. Wah, bikin vacation kalian jadi perfect. Main di pulau yang tak berpenghuni ini, serasa punya pulau milik pribadi deh. Pemandangannya juga oke banget. Happy people! Jadi saat kita santai-santai gini, kita bisa ngeliat dengan view gunung Galuran dan gunung Meranti. Iya. Nah, terus di belakang gunung apa tuh Meranti, itu tuh ada gunung Merapi. Merapi gunung namanya, happy people. Kita di sini suasananya tuh enak banget untuk bersantai, tenang, relax banget, jauh dari perkotaan, gedung-gedung, dan jadinya santai banget. Cocok banget buat kalian yang pengen zen di sini, betul nggak? Benar. Sekarang kita mau menikmati dulu suasana Pulau Tabuan. Happy people! Piknik sama sahabat vacation di tempat yang eksotis gini bikin liburan kamu jadi makin asik dan seru. Iya,